Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78, Polres Kutai Kartanegara mengadakan serangkaian kegiatan meliputi jalan sehat, senam zumba, dan pemeriksaan kesehatan gratis yang bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah di pagi acara ini kita dapat berkumpul. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting dan tokoh masyarakat, di antaranya Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman, Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono, dan Dim 0906 KKR Ketua DPRD Kutai Kartanegara, dan sejumlah perwakilan dari instansi pemerintah dan kepolisian. Pelepasan jalan sehat dilakukan oleh Kapolres bersama Forkopimda dengan rute meliputi beberapa jalan utama di Tenggarong, mulai dari Jalan Ki Hajar Dewantara dan berakhir kembali di tempat yang sama. Acara semakin meriah dengan penampilan polisi cilik mahakam dan pembagian berbagai macam door prize. Kapolres Kutai Kartanegara berharap acara ini dapat memberikan kebugaran fisik dan kesegaran pikiran serta membangun rasa kebersamaan di antara Forkopimda, seluruh stakeholder dan juga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.